kalau memang ini sudah kronis, kalau kita impus, kita nggak tahu sebatas waktu sampai kapan. Kenapa nggak kita cari swasta aja, merger dengan daerah, mungkin swastanya bisa dengan 51%, daerah 49%, supaya PDAM ini bisa hidup kembali. Karena ini tadi yang disampaikan oleh Direktur PDAM, ini masalah kebocoran pipa ini sudah tidak terdeteksi lagi. Saya rasa kalau untuk mencari kebocoran itu nggak begitu rumit, saya rasa. Karena setiap jalur itu pasti ada bloknya. Setiap jalur itu pasti ada bloknya. Pompa, dia kan punya meternya, Pak. Kalau meternya turun berarti pipanya bocor, Pak. Mungkin blok-blok yang bocor itu yang harus direnovasi. Terus saya nggak paham juga masalah tawas ini. Tawas itu per bulan sampai 43 juta ya. Sementara yang saya tahu, Pam Aceh Barat ini seperti memindahkan air sungai ke dalam PDAM langsung disalurkan kepada masyarakat. Itu persoalan yang paling krusial sehingga masyarakat merasa seperti dizalimi, malas untuk membayarnya. Kalau musim hujan, PDAM Aceh Barat ini keluarnya kuning semua. Ini sekarang solusi yang harus kita lakukan. Sama-sama kita jalankan kemana berjalan ini supaya bagus. Dan nanti mari kita turun bersama ya, kalau perlu kita turunkan tim teknisnya dulu. Karena kalau diimpus pun kalau bajetnya nggak tahu kan percuma diimpus. Ini kan bajetnya harus tahu dulu. Kawan-kawan dari perusahaan pun percuma juga subsidi. Kalau nggak paham ini berapa yang harus diimpus. Di subsidi pun mau bajetnya. Percuma ini subsidi bayar utang. Tapi perusahaannya nggak bisa berjalan juga. Ya. Saya rasa Kapolri, ini tim teknisnya dulu yang perlu diturunkan ke lapangan, dicek dulu semua kerusakan-kerusakan sehingga kita tahu budgetnya berapa, utangnya berapa, untuk rekonstruksi berapa, baru bisa kita bicarakan kembali sini supaya kita tahu minta bantu sama kawan-kawan pusat-pusat yang ada di sini dan bagaimana subsidi nanti pemerintah daerah agar ini bisa berjalan supaya PDAM ini segera bisa berjalan terutama di Kawan Palawan dan Kawan Langsung. Ini sekian.